Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kali ini kita akan belajar komputer lagi ya, walaupun dengan daring. Nah, sekarang kita belajar dengan tema mengenal lingkungan belajar teknologi informasi dan komunikasi. Mengenal lingkungan belajar yang sehat. Ini sekolah kami. Sekolah kami bersih dan luas. Ada ruang guru dan ruang kelas. Ada juga ruang untuk belajar komputer. Ruang komputer kami bersih. Ada banyak hiasan di dinding. Itu semua hasil karya kami. Kami mengerjakannya dengan komputer. Cara duduk yang benar. Aku senang belajar dengan komputer. Ketika memakai komputer, cahaya lampu jangan terlalu gelap. Cahaya lampu di ruangan juga jangan terlalu terang. Ayo kita belajar duduk yang benar. Kursi yang aku duduki terasa nyaman, punggungku tegak. Aku juga menggunakan mouse. Mouse ini tidak terlalu besar. Mouse ini juga tidak terlalu kecil. Aku nyaman menggenggam mouse. Aku sedang mengetik dengan keyboard. Letak tanganku sejajar dengan keyboard. Tanganku tidak menekuk. Mengatur jarak dengan monitor. Aku duduk di depan komputer. Monitor diletakkan sejajar dengan mataku. Aku tidak boleh menongak untuk menatap komputer. Monitor diletakkan pada jarak yang cukup. Jarak monitor kira-kira sejauh lenganku. Aku tidak boleh melihat terlalu dekat ke monitor. Mataku akan perih dan sakit jika terlalu dekat. Kamu sudah belajar cara duduk yang benar? Kamu juga belajar cara mengetik dengan keyboard? Sekarang, coba kamu praktikkan bersama-sama. Ikuti contoh dari gurumu ya. Menggunakan komputer tidak boleh terlalu lama. Aku juga harus beristirahat. Yuk, kita berolahraga bersama. Kita berolahraga diri musik. Mekarkan jari tangan. Tahan hingga terasa peregangan. Tekuk jari ke buku jari. Jari tidak perlu dikepalkan. Kemudian lepaskan. Rentangkan siku kanan ke atas kepala. Lengan bawah berjuntai di belakang kepala. Raih siku dengan tangan kiri. Tarik siku kanan menuju tengkuk. Ulangi dengan sisi lain. Angkat tangan ke atas. Kemudian genggam tangan di belakang. Regangkan lengan sebisa mungkin. Ulangi kembali ya. Tundukkan kepala ke arah telinga. Perlahan gerakan kepala ke pundak. Tahan beberapa saat. Ulangi untuk sisi yang lain ya. Gerakan bahu naik turun. Wah, bagaimana rasanya? Segar bukan? Bagaimana belajar komputernya? Menyenangkan bukan? Oke, lain kali kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.